Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba melakukan sesuatu yang faedah. Apa itu? Yap, saya akan mencoba memakan durian sambil minum kopi. Mengapa saya membuat video faedah ini? Karena saya sering mendengar bahwa memakan durian sambil minum kopi sangat berbahaya. Penasaran dengan videonya? Tapi, sebelum itu kita putar intro dulu. Baiklah, di sini saya akan memakan durian ini. Bersama kopi ini, kopinya tidak akan saya habiskan. Kita kerepekan dulu pisangnya. Di sini jangan heran kalau duriannya hanya sedikit. Ini dikarenakan duriannya hanya ada segitu. Saya akan mulai melahap duriannya. Enak sekali duriannya. Kita habiskan yang satu ini dulu. Dan setelah duriannya habis, kita minum kopi. Kopinya enak, gak terlalu amat. Manisnya pas. Kita lanjutkan lagi sampai duriannya habis ya. Alhamdulillah, sekarang duriannya sudah habis. Saya masih ingin makan pisangnya, setengah saja cukup. Karena tadi sebelum direkod, saya sudah memakan 3 buah pisang ini. Untuk sekarang, tidak ada tanda-tanda aneh yang saya rasakan ya. Jikalau nanti saya tidak lagi mengupload video di channel YouTube saya ini, itu berarti mitos tentang bahaya makan durian sambil minum kopi itu benar adanya. Maka dari itu, klik like, share, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini, agar kalian bisa tahu kabar selanjutnya. Mengapa saya mau makan durian sambil ngopi? Ini karena kan saya pernah melakukan ini. Dan ternyata, sekilas yang saya baca di artikel klikdokter.com, bahaya yang muncul akibat memakan durian serta minum kopi ini adalah disebabkan karena durian memiliki kadar gula yang sangat tinggi yang berpotensi menyebabkan lonjakan kadar gula darah, serta kopi mengandung kafein yang menjadi musuh utama alam lambung. Jadi, selama konsumsi wajar tidak akan berbahaya. Namun, tetap ketahui kondisi tubuhmu ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.